Mungkin sebagian dari kamu para milenial masih bingung kira-kira pekerjaan apa yang membuat cepat kaya. Ada salah satu pekerjaan yang jarang diketahui oleh banyak orang. Salah satu pekerjaan yang berpenghasilan tinggi dan jarang diketahui orang adalah tukang las bawa air. Seperti Ahmad Maulana, seorang tukang las bawa air yang bergaji tinggi. Gaji tukang las ini tidak main-main, jika sedang ramai bisa mencapai 70 juta rupiah per bulan. Tergantung durasi dan kerumitan proyek yang dikerjakannya. Per bulan kasarannya bisa sekitar antara rentrap 10 sampai 30 juta. Tergantung proyek berapa lama dia bekerja. Bisa sampai rentrap 60 sampai 70 juta, tutur penyelam komersial Opang alias Ahmad Maulana kepada Detik.com. Tukang las yang dimaksud di sini adalah yang bekerja di bawah laut. Jika ada masalah seperti kabel jasuka yang terganggu, merekalah yang akan turun ke bawah laut untuk memperbaikinya. Ada pemasangan pipa, pengelasan juga, dan lain-lain, tutur Opang menjelaskan apa saja yang bisa dilakukannya sebagai penyelam komersial. Gaji yang besar sesuai dengan resiko yang dihadapi penyelam komersial ini. Opang mengatakan sebelum turun ke laut, penyelam harus dipastikan dalam keadaan sehat jasmani dan mental. Jika ada masalah, maka penyelaman harus dibatalkan. Harus prima, harus. Satu yang wajib dilakukan adalah screening di kesehatan. Kita harus melakukan tahapan uji fisik, uji lab, kayak medical check-up setahun sekali. Jadi memang ada halangan jadi nggak bisa nyelam. Kita lagi flu itu pasti nggak bisa diving. Nggak boleh nyelam. Gangguan psikologis, misalnya ada pikiran rumah atau gimana kadang kita juga nggak boleh untuk diving, ungkap Opang. Kondisi lapangan yang tidak bisa ditebak juga bisa membuat nyawa tukang las bawah laut terancam. Dan jangan lupa alat-alat selam yang mumpuni ketika turun ke dalam laut. Tiba-tiba cuaca buruk, tiba-tiba arus kencang, datang tidak bisa diduga. Kita harus siap situasi seperti itu. Kegagalan mesin bisa juga terjadi, tutur pria yang sudah menekuni profesi ini sejak tahun 1998. Berikut 6 fakta menarik mengenai tukang las bawa air yang jarang diketahui orang. Tukang las bawa air dibayar tinggi. Tukang las bawa air memang benar-benar dibayar tinggi dan dibayar per jam. Tentu saja hal ini sebanding dengan banyaknya risiko yang bisa dia dapatkan. Penyelam komersial dan tukang las bawa air memiliki upah rata-rata per jam $26.32 sekitar Rp370.000, sedangkan upah tahunan rata-rata sekitar $54.750 sekitar Rp771 juta. 2. Pelatihan khusus. Untuk bekerja pada bidang ini, mereka tidak hanya dilatih dalam pengelasan, tetapi juga dilatih untuk menyelam yang disebut scuba diving. Scuba merupakan singkatan dari self-contained underwater breathing apparatus atau perangkat bernapas bawah air yang berdiri sendiri. Inisial ini berasal dari 1939 di Navy AS untuk menunjuk ke alat pernapasan penyelam militer AS. Ada beberapa akademi yang menawarkan kedua sertifikasi penyelaman di atas. Tidak semua perusahaan yang mempekerjakan tukang las bawah air memiliki kualifikasi yang sama untuk pekerjaan berisiko tersebut. Namun tentu saja, perusahaan tidak akan memilih sembarang orang dan mempunyai sertifikat dalam bidang ini tentu saja menjadi poin tambahan. Membantu melindungi lingkungan. Ada banyak saluran pipa yang melintasi berbagai kedalaman samudera dan membawa minyak di dalam saluran pipa. Ini tentu saja membuatnya selalu membutuhkan pemantauan dan perbaikan terus-menerus. Bila ada kebocoran minyak, tentu saja akan merusak alam di bawah air, perusahaan juga bisa terkena imbasnya, biasanya akan didenda. Pengelasan adalah cara terbaik untuk memperbaiki logam yang rusak atau melemah dan menjaga kebocoran pipa-pipa saluran minyak. 4. Alat yang diperlukan cukup berbahaya. Pengelasan di bawah air harus berhadapan dengan bahaya listrik. Mereka biasanya menggunakan 300 hingga 400 ampere arus listrik untuk menyalakan alat pengelasan. Bentuk paling umum dari pengelasan yang mereka gunakan di sana adalah pengelasan busur. Alat ini memanaskan target dan membentuk gelembung dari dekonstruksi lapisan elektroda. Mereka mentransfer tetes logam mirip dengan penggunaan lem, tetapi pada skala yang lebih kuat. Adanya risiko pengelasan bawah air. Risiko utama mengambil pekerjaan di bidang pengelasan bawah air seperti yang dikatakan pada poin di atas, aliran arus listrik. Namun selain itu ada juga bahaya penyakit terkait dekompresi yang melibatkan jumlah tekanan dan gas yang bisa terhirup saat menyelesaikan pekerjaan. Dalam kasus yang jarang terjadi,
bisa ada efek yang lebih parah yang melibatkan gangguan muskuloskeletal tubuh. Gangguan muskuloskeletal adalah suatu kondisi yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, saraf dan tendon, serta tulang belakang. 6. Gelembung adalah teman, namun bisa juga musuh. Gelembung sangat penting ketika melakukan pengelasan bawah air. Sebuah gelembung gas besar biasanya terbentuk di sekitar busur dan merupakan pelindung utama. Mengandung 70% hidrogen, 25% karbon dioksida dan 5% karbon monoksida. Gelembung diciptakan oleh pembakaran fluks yang menciptakan reaksi kimia. Meskipun gelembung yang dibuat membantu proses pengelasan, gelembung kadang juga bisa menimbulkan masalah. Lingkungan yang tidak stabil yang tak terkendali seringkali memuat gelembung terbang ke atas dan menghalangi pandangan. Gelembung-gelembung ini juga dapat meningkatkan risiko misi pengelasan yang gagal.